Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Kenapa, Pak? Assalamualaikum. Lho niki budek. Oh. Lek ora seru ora krungu. Sedang apa ini, Pak? Hah? Sedang apa ini? Sedang nyiram ini sayur tanaman ranggem. Alah, lain sayuran nanam-nanam. Ini mau nanam cabai tapi kok nggak ada hujan, jadi masih bikin lahannya dulu lah. Punya lah sedikit tapi. Tahun 56. 48. Solo, Pak. Solonya Sragen. Oh, masih hutan belantara. Cuman ini maklum, Pak, ya. Iya. Memang saya tidak ada nasib. Jadi orang sawah ya lebar, hutan lebar, saya tidak punya sawah sudah. Karena jadi sawah ini. Saya pernah, Pak, buka di itu di Kota Tanah seberang Maca itu ya. Memang ikut ngambil. Sekarang Maca itu orangnya sudah kaya-kaya, saya enggak punya tanah di Maca. Burnai itu ikut ngambil sampai ngupah-ngupah saya itu buka hutan Burnai itu. Hutan Burnai. Enggak punya tanah di Burnai. Tugu Mulia itu, Pak, saya ngambil itu. Dari sampai kehilangan itu asahan itu masih baru. Enggak punya Tugu Mulia. Tugu Mulia sekarang jadi kota. Ceritanya itu Tugu Mulia itu begini, Pak. Saya kan sudah ngambil apa itu sudah daftar, sudah bayar ya. Giliran saya mau itu tebas, saya datang ke sana sudah bawa alat-alat itu, masa alat itu. Sampai sana itu katanya punya kamu belum saya rintiskan. Sampai 3 kali, Pak, sampai ke sana itu. Kalau datang sana bilangnya belum dirintiskan. Jadi saya lama-lama jengkel, enggak kesana lagi, saya enggak mau. Ini orang mau nipu, saya bilang. Sudahlah, hilang-hilanglah. Pikiran saya besok mau kesana lagi. Rupanya sampai rumah saya pikir-pikir, ya ini paling saya mau ditipu. Saya terus enggak kesana lagi, putus asa saya. Kendalanya ya, kalau sawah itu ya penyakit lah. Kalau zaman sekarang itu penyakitnya ya kebanyakan wereng, Pak. Yang saya ketahui dulu itu orang yang PKR ditangkap. Ditangkap? Ya dibawa ke Martapura, apa ya di penjara dulu. Dan apa itu? Orang yang istilah ketangkap itu banyak yang mati kok dulu. Ada yang mati orang sini entah berapa ya. Orang sini kalau nggak salah itu orang satu ya, mati. Namanya Pak Selamat. Dia itu ya mati di penjara itu kemungkinan ya kelaparan entah bagaimana kan. Mas Lom kan mestinya orang banyak yang di penjara itu. Jadi mungkin pengurusnya juga kan nggak seperti di rumah ya. Betul. Kalau saya pikir-pikir tapi itu ya Pak Jokowi ini. Pak Jokowi. Pak Jokowi ini menurut pendapat saya ya sudah baiklah. Masyarakat dipikirkan. Waktu Ibu Megawati malah jalannya banyak yang berlobang. Paling bagus ya inilah Pak Jokowi. Pak ini, Jokowi ya. Dada. Ya lihat-lihat di TV itu Pak Jokowi itu kalau di sini ya enggak ya. Lihat di TV itu sering datang ke masyarakat. Datang ke masyarakat. Mengunjungi masyarakat. Tapi kalau yang dulu kan enggak pernah. Yang dulu kan enggak pernah. Sekarang kan mau belusukan ke desa-desa,
sekarang kan mau belusukan ke desa-desa. Kalau menurut pendapat saya kok itu Pak Ano Ganjar itu. Kalau sebenarnya kalau apa itu petani ini sebenarnya ya kalau petani sawah Pak ya, iya, itu sebenarnya nggak seberapa lah Pak. Nggak seberapa, hasilnya itu nggak seberapa. Soalnya ya coba lah kalau sekarang itu satu bau kalau di sini tapi kalau orang bilang itu satu hektar, cuman kalau satu bau itu kurang dari satu hektar. Di sini itu sudah 800 ribu ongkos bajak itu. Tanamnya itu 650 kalau nggak salah. Itu sudah berapa lah? Belum pupuknya, belum obat hamanya. Kalau hasil panen itu paling-paling satu bau itu paling bagus itu mendapat 45 karung. Berapa ton lah 45 karung. Dipotong ini pokok itu enggak seberapa Pak. Cuman kita masyarakat ini sawah ini enaknya itu kita itu yang ditanam itu produksi pangan. Biayanya juga waktu tanam itu banyak. Soalnya obat semprotnya itu kan mahal. Pak Waluyo, terima kasih atas bincang-bincangnya. Mohon maaf mengganggu aktivitas Bapak. Semoga Pak Waluyo senantiasa sehat, menjadi petani yang makmur, dan diberikan umur yang bermanfaat dan barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga fitnah dan cacian dapat menggugurkan dosa-dosa, dan semoga segala celaan dan hinaan dapat menjadi penyemangat untuk meraih kegemilangan. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan.